Rata kok Sabtu Minggu ini enggak deh. Setiap hari Sabtu Jumat, Pak. Berhenti kan aja di sini. Ini sudah di parking. Kenapa masih Bapak buat terminal? Berapa Bapak bayar per hari? 30. Berapa harga betulnya? 25, Pak. Ya kalau Bapak keluarkan ini saja, jangan Bapak buat di parking lagi. Bapak bayar kemana saja sih? Pergi aja lah. 30 Bapak bayar ke sini. Ke lain-lain enggak ada preman-preman lain? Ada. Dari zaman Ibu Ambarita itu berapa bayarnya? 40. Kenapa kamu tarik 30.000? Saya ngas, Pak. Ya kenapa Bapak kasih 30? Kenapa Bapak mau terima 30.000? Ya dia Bapak ini yang ngasih, Pak. Saya udah enggak lagi kasih 25 aja, Bapak ini yang ngasih karena dipaksa terus kan. Mau jalan mau ada? Enggak ada, Pak. Terus tugasnya memang ditugasin untuk narik ini? Pengawas itu. Kenapa kalau mau terima 30.000? Enggak, apa, Pak? Karena dipaksa terus, Pak. Dipaksa mas. Sayangan. Saya juga kasihan, kan. Ya. Udah, kalau itu target apa, saya naikkan. Nah, gimana? Ini ada yang di parking, ada yang saya dapat aduan dari orang ini timpa-timpaan. Betul. Saya tanya ya, parkir khusus uangnya masuk ke Pemko enggak? Masuk. Masuk. Terus kenapa mereka enggak bisa masuk ke sini? Orang ini targetnya 70.000, ya. Orang ini targetnya cuma 25.000. Jangan buat orang bingung. Nyampe enggak targetnya? Enggak. Kenapa? Enggak pernah, Pak. Kenapa? Karena saya ngambil yang di bawah aja, Pak. Kadang di berang saya kadang apa? Berang apa? Masuk. Soalnya enggak nyampe targetnya. Ya kalian dobelin lagi sama yang di sini. Buat satu aja kenapa sih gitu? Tapi susah sekali kalian. Ini saya sudah ingatkan selalu, nah, hubungan bagian perparkiran itu yang paling kacau. Ini perhatikan, Pak. Tahu Pak ini? Kalau ada kelebihan itu berapa biasanya dapat kelebihan? Enggak ada, Pak. Kelebihannya paling 5.000. Enggak dapat bohong, Pak. Sudah lama aja. Ada yang nyuruh? Enggak ada, Pak. Tak habisnya, Pak, kasihnya berapa? Hah? Enggak ada, gerak sendiri. Enggak sering lo. Dan kamu kira saya enggak mantau. Masukkan ya, tolong di parkingnya. Jangan lebih-lebih lagi narik ini ya. Siap. Sudah berapa lama narik gitu? Tahun ini. Baru kali ini. Okay. Jujur kali hidupmu ya. Periksa nih Pak ini. Biasa dapat aduan ini antara petugas parkir yang sudah menggunakan digital di parking sama petugas parkir yang masih menggunakan manual, yang masih konvensional. Ini saya sampaikan bukan salah tukang parkirnya, petugas parkirnya. Ini salah dari Dinas Perhubungan yang mengeluarkan dua surat ya? Dua SPT. Satu SPT menggunakan e-parking, satu lagi dikeluarkan juga SPT-nya pakai manual. Nah ini jadi nanti hal seperti ini salah satu potensi keributan nanti bisa terjadi. Satu lagi potensi maksimalkan atau optimalkan PAD ini malah bisa jadi loss PAD-nya. Nah, ini udah ketemu tadi, harusnya cuma bayar ya manual sehari bayar 25.000. Bapaknya yang kadang sehari dimintain 30.000 sampai 40.000 dari pengakuan bapaknya. Nah ini jadi pertanyaan, mana sisa uangnya, diapakan. Nah ini kita minta jangan ada lagi, tolong hari ini janji dari Dinas Perhubungan bisa diselesaikan. Jangan ada lagi parkir yang double dalam satu lajur menggunakan e-parking dan manual. Inilah yang kita inginkan, makanya kenapa harus pakai digital. Ya transparan ini nggak jelas nih SPT-nya ya. 25.000 penetapannya seperti apa nggak tahu. Nah ini yang kita inginkan menggunakan digitalisasi, penetapannya jelas, aturan yang kita buat. Sehari harus bayar berapa dan langsung menggunakan digital, nggak ada transaksi manual seperti ini lagi. Dan saya ingatkan lagi kepada Dinas Perhubungan, lokasi yang sudah menggunakan e-parking banyak sekali, itu yang sudah mulai longgar, mulai lalai, masih banyak yang menggunakan transaksi manual. Kalau jam segini baru tarik, jam berapa lagi ke baru nyetor mereka? Seminggu sekali nyetor ke kantor. Atau di kota itu pasti ya, Pak? Oh, Pak, maksudnya masuk saya, Pak. Kan saya datang kemari. Seperti parkir, setiap hari. Seminggu sekali baru dimasukkan ke kantor, Pak. Ini udah sistem ya? Kita sistem bakuin 24 jam. Hah? 24 jam. Satu bayar 24 jam, Pak.
Pak, store-nya hari Senin ini harusnya berapa? Store-nya 2... Lupa saya, Pak. Lupa. Mana hitungannya? Nggak ada. Di rumah, Pak. Apa selipan? Nggak habis. Ini mau ke mana? Ke kantor atau pulang ke rumah dulu? Ke rumah dulu, Pak. Ngapain? Di baju mau berjalan. Pada store-nya kapan? Paginya, Pak. Oh, sudah kok store? Iya. Berapa kok store? Di rumah, lupa saya tadi, Pak. Oh, Pak, tadi pagi Senin. Tadi dari backup Bapak tadi di GBI tadi, Pak. Nggak, sudah kok store belum? Belum, besok, Pak, saya tetap, Pak. Ada berapa yang besok store? Kita 200 atau? 200 ribu. Iya, Pak. Itu selama berapa hari? Minggu, Pak. Seminggu. Berapa hari sih? Selama 7 hari, Pak. Hari. Kata kok Sabtu Minggu ini enggak setiap hari sama Jumat, Pak. Berhenti kan aja di sini. Nanti saya perbaiki ya. Bajaj belum ada. Sebentar kita kan belakangan berang-berang. Suara apa di mana? Nanti saya jarakan ya.